Ratusan petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP serta Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan Jawa Timur mengikuti apel operasi ketupat yang digelar di halaman Mapolres Magetan. Selain dihadiri oleh AKBP Muhammad Rifai, Kapolres Magetan, apel operasi ketupat ini juga dihadiri langsung Bupati Magetan serta unsur Forum Pimpinan Daerah atau Forpimda. Menurut Rifai, sebanyak 500 petugas gabungan akan dikerahkan dalam operasi ketupat tahun ini. Mereka ditempatkan di beberapa objek vital seperti terminal bus, stasiun kereta api, tempat ibadah, dan tempat-tempat wisata. Tujuan dari operasi ketupat tersebut untuk memberikan kelancaran pemudik yang hendak pulang ke kampungnya, serta pemudik yang hendak berwisata saat liburan lebaran nanti. Untuk gabungan sekitar 500, untuk personil polisi sendiri 300 personil. Objek-objek vital yang objek-objek vital terutama terminal, stasiun, tempat-tempat wisata. Karena kita Magetan ini kan secara letak juga merupakan tujuan pemudik. Jadi nanti kita antisipasinya mulai besok untuk terminal, stasiun, harus pemudik yang dari Jakarta. Khususnya nanti setelah lebaran kita antisipasi yang ada di wisata Sarangan. Sampai berapa hari dan operasi? Operasi 13 hari sampai tanggal 10 kalau nggak salah. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Revolusi Multimedia.